Jangan lupa cek kunci karabiner kalian ya. Hei, fokus ya teman-teman. Fokus. Selamat malam, apa benar ini rumah Pak Colin? Iya betul. Bu Natali, kami dari tim SAR baru saja mendapat laporan dari Pak Ardo bahwa suami ibu terjatuh dari tebing saat melakukan pendakian. Saat ini, tim kami masih melakukan pencarian terhadap suami ibu. Namun, mengingat medan yang cukup berbahaya, kecil kemungkinan bahwa Pak Colin masih hidup. Ma? Pengantin ketemu sebelum acara mulai. Sejak kapan aku percaya sama Tahyul? Terus mau ngapain? Tak boleh. Kalau aku baca janji pernikahan kita sekarang, itu boleh kan ya? Nanti aja kan masih ada 1,5 jam buat koreksi. Kalau aku berubah pikiran gimana? Ya, ulang lagi lah dari awal. Dari awal? Kayak kemarin 3,5 tahun baru diain dari awal. Kayaknya 1,5 jam gak begitu lama. Apapun yang terjadi, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu.
Pak Ardo mau udah diperiksa belum? Sejak kapan dong jadi tanggung jawab aku? Kan dia adik kamu sendiri, kamu kenapa sih? Ya aku punya urusan sendiri lah, Ma. Urusan begadang setiap hari teleponan sama Ricky sampai malam. Hanya karena Mama tidur di kamar Maggie bukan berarti Mama bisa ganggu privasinya Maggie. Ya udah mulai besok Mama tidur sendiri deh kalau itu mau kamu. Tadi sore yang menelpon. Katanya ngajakin kita liburan di sana akhir pekan ini. Mama masih banyak kerjaan nggak bisa. Oma bilang kita perlu refreshing, Ma. Setelah Papa menikah. Maggie. Salah Maggie apa? Maggie cuma ngomongnya sebenarnya. Dan Mama yang gak bisa nerima kenyataan. Dalam hidup itu, kadang kita suka dihadapi sama dua pilihan. Milih untuk nunggu, atau berani mengambil inisiatif. Kamu bakal milih yang mana? Tergantung situasinya, Pak. Nah, kalau kayak sekarang? Gimana? Mungkin lebih baik kita nunggu. Nunggu? Sedangkan perlombaan bulu tangkis kamu udah memulai. Yakin? Gimana kalau kita ambil inisiatif? Maksud apa kita harus basah-basahan? Selalu ada resiko setiap keputusan yang kita ambil. Oke? Okay? Lagi! Ayo! Lagi! Bobo yang nyenyak ya. Hai sayang. Gak bisa tidur. Sini tidur sama mama. Pelajaran. Semalam udah lapor Ricky, sekarang tidurnya sendiri.
Kok gak dimakan? Maggie, kalau mama tanya jawab ya. Aku gak lapar. Nanti bisa makan di sekolah. Dom, cepetan dom, kita gak boleh terlambat. Jangan bentak-bentak dom, nanti dia kesedak. Tuh, Om Ardo udah datang, ayo. Kemarin-kemarin Om ada telepon ke rumah. Sepertinya Mama nggak pernah angkat. Kenapa ya? Mama mungkin lagi sibuk, Om. Om ada yang mau disampaikan ke Mama? Enggak. Om cuma pengen tahu keadaan kalian aja. Semalam aku mimpi lagi tentang Colin. Aku ngerasa dia masih ada di suatu tempat, tapi nggak tahu di mana. Mau aku antar ke dokter Mel nanti malam. Mungkin kamu harus ketemu dengan seseorang yang mengerti tentang trauma ini setelah kehilangan yang amat berat. Aku waras nggak sih kalau masih ngarepin dia kembali? Mungkin benar ya, aku harus ketemu sama dokter Mel. Jangan sungkan ya kalau mau ditemenin. Gak usah, gak apa-apa. Ada pesanan lagi? Sementara belum. Kamu istirahat aja dulu, Nat. Coba kamu atur waktu sama anak-anak buat rekreasi ya. Tadi pelajarannya susah banget ya, Din? Iya nih. Mac, aku duluan ya. Dah. Maggie, ntar pulang nonton basket yuk. Aku udah ada janji, Dra. Jadi kamu mau jalan sama dia di saat keluarga kamu baru aja kena musibah? Jangan bawa keluarga aku, Dra. Gak ada hubungannya. Tapi kan kamu kenal dia baru 8 hari. Dan kamu udah kenal aku selama 8 tahun. Jadi gak seharusnya kamu menghalangin aku. Natalie? Iya. Silakan, sudah ditunggu. Kehilangan seseorang itu memang tidak mudah. Anda bisa saja mengalami halusinasi. Seperti mendengar suaranya, merasakan kehadirannya di kala tertentu. Tapi hal tersebut bukan suatu masalah yang besar. Anda harus beri waktu untuk diri Anda sendiri. Menerima kenyataan ini selama apapun yang Anda butuhkan. Tadinya saya pikir pekerjaan dan anak-anak bisa mengalihkan perhatian, Dok. Ternyata enggak. Itu sangat wajar, Natalie. Meski Anda tidak lagi sebagai istri, tapi Anda masih ibu dari anak-anak Anda. Fokuslah pada mereka. Mereka itu masa depan Anda. Karena kita tidak bisa memutar waktu kembali seperti sebelumnya. Saya sempat berpikir untuk minum obat penenang atau alkohol. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah, Natalie. Apa lantas Anda melakukan itu? Enggak, Dok. Saya ingat Maggie, Dom. Jadi apa mereka tanpa saya? Bagus. Berarti kesadaran Anda itu masih tinggi. Saya yakin, seiring berjalannya waktu, Anda akan segera bangkit. Fokuslah pada hal-hal positif. Obatnya, Bu, silakan. Kasih. Ibu Natalie? Maaf, saya lupa mengembalikan KTP Anda. Makasih ya. Permisi, Bu.
Mama, kok udah pulang sih? Kamu mau kemana? Ricky udah nungguin dari tadi. Bukan itu yang Mama tanya. Nah, Ricky mau ajak nonton, dia ulang tahun hari ini. Pantesan, anak Mama udah cantik banget. Ada yang kurang tapi. Nah, udah siap deh. Makasih ya, Ma. Kamu kalau ditanya jawabnya yang jujur ya. Biasanya kalau sekali bohong suka keterusan. Iya. Jangan pulang malam-malam ya. Ya udah, lagi jalan dulu ya. Ya. Dah. Bangun. Dom. Megi, katanya mau ke rumah Oma. Megi gak ikut ya, Ma. Kamu jangan bertingkah deh, kemarin bikin janji sama Oma. Tuh, tapi kan ini rumah Oma juga, nanti juga Oma kesini. Ya itu, ayo dong, bangun. Aduh. Megi. Kamu gitu banget sih, 15 menit lagi harus siap. Mandi yuk. Kabar, Bi? Baik, Mbak. Sehat, Ma. Kebetulan Oma lagi bikin sate. Oh. Ayo masuk. Ayo. Oma, udah matang belum? Kenapa kamu lapar ya? Iya, Kak, lapar. Jangan kelamaan mainnya. Anak sudah cepat besar ya. Rasanya baru kemarin aku menuntun mereka berjalan. Iya, nggak berasa, Ma. Cepat banget. Secepat Colin meninggalkan ibu dan anak-anaknya. Aku turut menyesal atas kehilanganmu, Nat. Kehilangan kita semua, Ma. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Sudah mulai banyak pesanan sekarang. Aku tahu tidaklah mudah menjadi orang tua tunggal, Nat. Jadi kalau kamu ingin menitipkan anak-anak ke sini... Nggak usah, Ma. Mama nggak perlu khawatir. Bukan apa-apa, Nat. Aku cuma menawarkan. Bagaimanapun, mereka kan cucu-cucuku juga. Iya, Ma. Ngerti. Tapi aku yakin bisa jaga sendiri. Mama mendadak aja kita pergi ke rumah Oma. Maaf ya baru kabarin kamu. Gak apa-apa. Aku cuma kangen aja ngobrol sama kamu. Hendra gimana? Masih ngambek? Ya, aku masih kesel aja. Dia kayak gak mau ngertiin gitu. Padahal udah berapa lama kita temenan coba? Kamu pernah kepikiran gak kalau Hendra suka sama kamu? Ngaco kamu. Ya gak mungkin lah, Rik. Aku sama dia tuh udah kayak saudara. Kamu jadi cewek terlalu polos ya? Jadi itu nih alasan kamu ngedeketin aku. Ya enggak lah. Kamu tuh beda, Maggie. Kamu itu istimewa.
Kamu tuh ngomong apa sih, Rik? Ayo, pasti mukanya merah ya, hah? Apa sih kamu? Ngaco deh. Rik, udah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Mama udah lama di situ ya? Cukup lama ngeliat kamu senyum-senyum sendiri. Kapan-kapan kenalin Ricky ke Oma ya. Tuh kan, Oma nguping deh. Miki kan malu. Si Ricky itu pasti ganteng. Oma. Nat, Nat, ayo makan. Anak-anak sudah nunggu. Katanya kamu kurang nyenyak tidurnya semalam. Mimpi buruk, Ma. Tentang Colin. Kapan kamu mau merelakan dia pergi, Nat? Maksud Mama? Mungkin sudah saatnya kita bicara soal pemakaman. Kok Mama ngomongnya gitu? Nah, gimana kalau nanti Colin pulang? Bagaimana kalau harapan semumu itu terus menyiksamu dan anak-anak? Mau sampai kapan kamu, Nat? Aku cuma ingin putraku tuh tenang di alam sana. Dan gak usah lagi kita bebani dia apa-apa. Ma? Maggie? Yuk. Jo. Nanti kita bicarain lagi deh, Ma. Kamu kalau perlu apa-apa jangan sungkan hubungin Mama. Iya. Main ke rumah lagi ya. Maggie, Dom. Rajin-rajin belajar kalian. Ya, Oma. Dom dulu ya. Dah, sayang. Dadah, Dom. Dadah, Dom. Hati-hati, Nas. Iya, Ma. Maggie, dah, sayang. Dah. Biru. Ih, kocok mana dadunya? Kakak dulu. 1, 2, 3, 4. Minggi, tolong bukain pintunya ya. Iya, Ma. Nih, main dulu ya. Papa. Sudah berapa lama aku nggak pulang? 3 bulan, Pak.
Lihat deh. Dom dapat nilai paling tinggi di pelajaran seni rupa. Keren kan? Bagus. Waktu itu gimana kejadiannya? Aku gak begitu ingat. Tapi ternyata klipku belum terpasang dengan baik. Aku jatuh dari ketinggian, menembus pepohonan terus terhempas ke tanah. Semuanya gelap. Sunyi. Yang aku ingat, aku melihat kamu. Terus menjauh sampai aku nggak bisa lihat lagi. Ma, Colin. Di sini untuk Natalie, untuk anak-anak. Mama juga membutuhkan kamu. Kamu nggak boleh pergi mendahului Mama. Iya, untungnya aku belum melihat kuburanku sendiri ya. Ngomong apa sih anak nih? Apa kata dokternya anak? Kayaknya nggak ada yang serius, Ma. Tadi cuma disuruh ronsen, terus sekarang lagi nunggu hasil. Untung kan. Aku bersikeras menyuruhmu membawa dia ke rumah sakit. Kita itu harus tahu pasti kondisinya. Siang, Ibu. Siang, Dok. Pak Colin, Bu Natalie. Semua hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bapak Colin sudah boleh pulang. Dari hasil scan, tidak ditemukan adanya cedera berat. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya, Dok. Mama kenapa sih selalu kayak gitu sama Nat? Kamu tuh jangan menuduh mamamu ini gak bisa berdamai sama dia. Mamamu ini cuma mengkhawatirkanmu saja. Apakah kamu makan dengan baik, istirahat dengan cukup? Kan gitu. Aku bukan anak kecil lagi, Ma. Mama tuh harus percaya. Aku di tangan yang tepat. Sama seperti aku percaya aku dibesarkan oleh ibu yang tepat. Kamu tuh paling bisa kalau ngomong ya. Biarkan dia istirahat. Ma? Kayaknya kalung ini lebih cocok Mama yang pakai. Kok tumben? Cara melangkah apa ini? Pemberian ini tidak akan mengubah apa-apa, Nat. Ya sudah, kalian pulang aja. Colin masih butuh istirahat. Sayang, bangun yuk tuh anak-anak udah pada berisik di luar. Ma, papa masaknya gosong nih.
siap semua ya. 1, 2. Senyum, lihat kamera. Coba. Aduh, Iseng. Kamu tuh kalau nakal. Kamu ingat gak waktu aku hamil Maggie, waktu umur 21? Mm-hmm. Terus kan kita sepakat nih, sosokan gak mau nanya sama dokter jenis kelaminnya. Iya. Yeah. Aku udah beli baju bayi laki-laki, perlengkapan bayi laki-laki, semuanya tuh. Mama kamu nyalain aku tuh. Sampai turun tangan beliin semuanya buat Maggie. Tapi itulah Mama, ya kan? Aku udah bilang loh, ini baju bisa dipakai lagi buat anak kedua kayak anak ketiga kayak. Tapi yang kita nggak tahu ternyata butuh 8 tahun ya sampai punya dong. Tapi nggak sia-sia kan? Coba lihat tuh. Maggie! Dong! Maggie! Hai. Aduh. Cepat gede ya mereka ya? Mereka tambah gede berarti kita tambah tua ya. Kayaknya kamu doang deh yang tambah tua. Kamu juga lah. Pokoknya, selagi aku sama kamu, aku gak peduli sama waktu. Coba lihat nanti 20 tahun lagi masih bisa ngomong kayak gitu gak? Oke. Maafin aku. Cuma mimpi. Sini. Kan ada Kak Maggie. Nih, tidur lagi. Dia udah kembali, Yas. Siapa? Colin. Gimana ceritanya? Iya, tiba-tiba Jumat malam kemarin dia pulang ke rumah. Terus langsung aku bawa ke dokter tuh, dicek semuanya, katanya gak ada yang serius. Kok agak aneh ya? Ya, tapi setidaknya kalian bisa bersatu lagi. Itu yang harus disyukurin. Iya, makasih ya kamu udah dengerin aku selama ini. Eh, gimana kalau aku traktir makan? Kamu tuh hari ini bebas kan? Gak bisa, aku udah terlanjur janji sama studio foto. Lain kali ya. Ya udah deh kalau gitu. Aku ambil bagian kamu dulu ya. Hei, udah pulang sekolah. Hei Maggie. Hai Pak. Nih, mulai sekarang kamu itu kalau gambar batasnya di sini ya. Nih, kalau enggak nanti aku dimarahin Mama. Ya. Makasih ya Maggie kopinya ya, dari pagi. Ya, Pak. Satu lagi dong? Boleh, nanti Maggie bikinin. Oke. Ibu silakan pilih mana yang mau diperbesar dan dibingkai.
Saya tinggal sebentar, Bu, ya. Iya. Pilih mana, Bu? Yang ini, Mas. Ada yang aneh ya? Maggie lama-lama mirip kamu ya? Cantiknya sama. Iya ya. Kalau bukan mirip mama, mirip siapa lagi, Pak? Manis tables yuk. Tapi mama bantuin dom aja ya. Ih, curang. Udah siap nih kalian nih. Hmm? Oke. Okay. Oke, kalau ini berarti aku bisa taruh ini. Kata pertama aku. Laut. Dikit lagi. Ada A dan terakhir ada N. Nah, lautan. Coba kamu tandingin. Aduh, apa ya? Bisa gak? Oh, bisa dong, Pak. Kamu kalau gak yakin? Pak, aku lagi konsentrasi nih. Oke. I. Hah? L. Ikatan. Bukan. Oh, ikhlas. Apa itu? Ikhlas. Oh, ikhlas. Oke, bagus tuh katanya. Bisa kan? Hah? Ayo dong, kamu apa dong? Dom? Who? Ikhlas. Kata yang bagus. Oke, sekarang dong. Oh, utang. Siapa yang utang sama kamu? Hah? Kenapa yang... Udah ya, gak usah main lagi ya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sini, sini. Coba lihat. Coba ibu lihat. Kok kamu malah menggambar? Mana tugas kamu? Sudah. Ayo kerjakan lagi. Pak, ibu mau belajar di rumah Riki ya. Hey Maggie, mau kemana? Hey, kamu kenapa?
Maggie. Wah, Maggie mau belajar di rumah Riki ya. Yang pulang malam-malam ya? Iya, dah. Apa kamu udah balik? Meg? Meg? Ada apa sih? Enggak, gak apa-apa. Jalan aja yuk. Oke. Sayang jasnya. Megi belum pulang ya? Katanya sih di rumah Riki ya. Cari apa sih? Ini, aduh, di mana ya tadi ya? Ah, iseng. Ya, yuk. Ah, kamu nih. Megi. Kenapa sayang? Ma, kelawar ma banyak banget di rumah kita ma. Gak ada, kamu mimpi ya? Enggak ma, Megi beneran lihat tadi ma, Megi takut banget. Kamu mimpi Megi? Pa, Megi gak bohong pa. Di sini gak ada apa-apa. Curik. Hei, terus apa dong yang lucu? Yang bisa buat kamu ketawa deh. Ya, aku lagi gak pengen ketawa. Hei, cerita dong, kenapa? Hei, kalau dia bikin kamu bad mood, aku bisa bikin kamu good mood. Kalian tuh maunya apa sih sebenarnya? Aku tuh cuma pengen Maggie yang dulu, yang terbuka tentang semua hal tanpa ada rasa malu. Apa aku tuh lagi aneh banget? Bukannya pernah kita bahas ya? Tunggu. Ini kebahasan tentang apa sih?
bahas masalah anak SMP yang anak SMA nggak perlu tahu. Ini lagi bahas tentang papa kamu ya. Apa mungkin dia jangan aneh-aneh deh. Papa aku sekarang udah beda. Dia makan apel di tengah malam dan itu banyak banget. Sekarang juga papa lebih sering ngecek aku sama Dom di kamar. Ya, itu nggak aneh kali. Ya tapi masalahnya dulu dia nggak kayak gitu. Orang bisa berubah kali, Mac. Gak akan selamanya terus dia kayak gitu. Terus kamu udah ngomong sama mama kamu? Mama aku lagi gak bisa diajak ngomong. Maggie, tunggu, Meg. Dom, kok udah pulang? Dom? Dom? Sekolah antar SD. Berangkatnya lebih pagi ya pakai jemputan sekolah. Hebat banget anak mama. Semoga besok menang ya sayang. Makan yuk. Ayo. Tidur. Bobo. Kamu kok gak tidur? Aku ada perasaan gak enak. Tiba-tiba aku takut kehilangan mereka. Aku juga gak bisa bayangin kalau sampai mereka gak ada. Tidur.
Ma. Mama ngerasa ada yang aneh gak sejak papa balik? Waktu itu Maggie pernah gak sengaja ngeliat papa makan apa kayak orang gila, Ma, di dapur. Dan semalam papa juga aneh banget. Itu bukan sekali dua kali loh, Ma. Sebelumnya juga pernah. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Maggie ngerasa papa bukan kayak papa yang dulu. Jadi maksud kamu, kamu lebih pilih papa pergi terus gak usah pulang lagi gitu? Loh, bukan kayak gitu, Ma. Maksud Maggie, Maggie tuh kayak gak ngeliat papa yang kayak dulu lagi. Papa beda. Cukup, Maggie. Mama gak mau denger lagi kamu ngomong kayak gitu. Ini dibawa juga kan? Iya. Hai, Nat. Hai, Man. Aku ke mobil dulu ya. Oke. Ini kenapa, Yas? Herman dipindah tugaskan ke Jogja. Ya, terus gimana? Ada yang jago acting nih. Selamat ya, Yas. Dia mau ajakku pindah. Ke Jogja? Iya. Terus nasib galerinya? Ya, jadi sementara waktu aku tutup dulu. Nanti kalau aku gak betah di Jogja, Herman mengizinkan aku untuk membukanya kembali. Jangan khawatir, Nat. Beberapa pelangganku akan telepon kamu langsung kalau ada pesanan. Udah, kamu gak usah mikirin aku, gak apa-apa. Nanti aku cari jalan. Yang penting kamu senang. Selamat sekali lagi ya, Yas. Aku senang banget buat kamu. Sengaja bangun pagi-pagi buatin nasi goreng untuk kamu. Dia bangun pagi karena ada janji sama kamu. Kabar kamu dan anak-anak baik kan? Hari ini aku ajak Colin mancing ya. Kebetulan cuacanya lagi bagus sekali. Aku cuma minta tolong kali ini jangan tinggalin dia lagi. Aku gak bermaksud seperti itu, Nat. Tapi kenyataannya gak kayak gitu. Itu umpannya kurang nih. Hai, Colin. Pagi, sayang. Nih, aku masakin buat kamu nih. Si Ardo ngajakin aku mancing. Iya, dia udah bilang. Boleh kan? Aku janji, pasti antar dia pulang. Gue bawa deh. Siapin mobil ya. Pulang ke malam-malam kok. Ya udah. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Dom, teman kalian sudah berhasil keluar sebagai juara lukis antar sekolah tempo hari. Kalian pasti penasaran kan? Hasil karyanya kayak gimana? Nah, ini hasil karyanya. Dom, ayo sini, ambil piala kamu. Sakit. Oh iya, gak bisa jawab. Kenapa juga ditanya ya? Beres. Sebentar lagi udah sembuh dong. Ma? Mama kok gak bilang mau datang? Apa aku harus selalu lapor kalau cuma untuk datang nengok cucu-cucuku? Di rumah yang aku wariskan untuk anakku. Ya gak gitu, Ma. Maksudnya kalau Mama bilang dulu kan aku bisa siapin.
Kamu gak usah repot-repot. Nanti aku tidur di kamar cucuku aja. Aduh. Ini kenapa Dom bisa luka? Temennya ada yang ngejegal kakinya. Ini kan bukan pertama kali, Maggie. Kamu bisa lebih perhatian gak sih sama adik kamu di sekolah? Ya, Maggie kan gak mungkin awasin Dom terus, mah. Maggie juga gak mungkin dong bisa masuk kelas selama pelajaran dan tahu semua temen-temennya. Kamu gak kasihan sama dia? Hah? Dia selalu diem, itu yang bikin mama takut. Ibu Putri titip ini. Mungkin mama yang seharusnya lebih perhatian sama Dom. Maggie? Tuh kok diem aja? Ada apa? Maggie bingung, Oma. Cerita dong sama Oma. Apapun yang Maggie lakuin selalu salah di mata Mama. Sayang, terkadang persepsi benar atau salah itu bisa berbeda. Tapi kalau sesuatu itu kamu anggap benar untuk dilakukan, yakinin aja. Ya. Menjadi dewasa itu memang tidak mudah. Butuh proses panjang dan berliku. Ya tapi kan Maggie gak pengen jadi dewasa, Oma. Sayang, menjadi dewasa itu pilihan. Oma yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan pilihan yang tepat. Simpan ini. Gunakan kalau suatu saat nanti kamu sudah merasa dewasa. Bisa terus tinggal di sini. Maggie, kapanpun kamu dan Dom ada masalah, Oma-Oma selalu terbuka. Kamu tinggal angkat telepon, bagus langsung datang menjemput. Ya. Begini, Ibu Natalie. Kami ingin membicarakan perkembangan Dom dengan Anda. Mungkin Ibu sudah dengar kalau... Iya, ya, saya udah dengar. Ini sebenarnya ada apa ya, Bu? Bukannya udah sering bahas masalah ini? Betul, Bu. Namun yayasan sudah menentukan bahwa tahun ajaran ini adalah tahun ajaran terakhir Dom di sekolah ini. Karena Dom masih belum bisa berperilaku sewajarnya seperti anak-anak lainnya. Yaitu bicara dengan normal. Bukan apa-apa. Kami justru khawatir dengan perkembangan psikis Dom. Dan kami juga khawatir anak-anak lain akan memberinya tekanan kalau Dom masih sekolah di sini. Gini ya, Bu. Saya udah bilang berkali-kali kalau Dom itu anak yang normal. Jadi jangan anggap dia nggak normal. Selama ini dia selalu dapat nilai bagus, bahkan juara kelas, Bu. Iya, Bu. Kami tahu. Mohon Ibu tenang dulu. Kami para guru juga tahu dan tidak pernah meragukan akan kecerdasannya Dom. Daya tangkap Dom sangat bagus. Dan Dom jauh lebih pandai dari anak-anak lain di kelasnya. Dari itu, Bu, saya mohon, Bu, mohon pertimbangannya, Bu. Mohon maaf, Bu, keputusan bukan di tangan saya seorang. Mohon Ibu mengerti. Ibu masih punya waktu 1-2 bulan sebelum tahun ajaran ini berakhir. Mungkin Ibu bisa coba cari terapis yang handal. Saya paham maksud Ibu manggil saya ke sini hari ini. Selamat siang. Sebentar, Bu Natalie. Kemarin saya sempat bicara dengan suami Anda via telepon. Dan beliau setuju untuk mencarikan sekolah buat Dom. Silakan Ibu bicara dengan suami Anda. Oh iya, ini saya menemukan gambar di laci Dom beberapa hari yang lalu.
Aduh, Dom. Kamu tahu Mama butuh berapa lama untuk selesaiin ini? Jawab, Dom, jawab! Maafin Mama ya, sakit ya. Kamu kenapa sih harus marahin dia kayak gitu? Masih kecil. Gak sengaja dia. Mungkin ini waktunya kamu jadi bapak yang benar buat anak-anak. Maksud kamu? Kamu mau pindahin Dom ke sekolah lain, gak ngomong dulu sama aku? Sekolah itu gak baik buat dia. Dia merasa tertekan. Bisa ngomong dulu, kamu tahu nggak aku udah nentang gurunya mati-matian supaya dia tetap sekolah di sana. Coba nih lihat, mau sampai kapan kita tahan? Kamu pikir pindah sekolah gratis? Banyak sekolah lain, ada jalan keluarnya. Iya, jalan keluar dengan kamu mulai cari kerjaan, nggak cuma diem doang di sini. Itu nggak adil ya. Kita udah sering banget bahas ini, ya? Kita udah sama-sama ngerti. Aku usaha ngerti, tapi kamu berubah dong. Mungkin aku salah pertaruhin semuanya buat kamu. Hei, nah! Belum lagi tuh mama kamu ya. Selalu nyalain aku kesana aku tuh bodoh banget gak bisa ngurus anak. Terserah. Dom? 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 Ada? Gak ada. Aku cek sebelah. Dom. 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 Dom, ini bukan salah kamu. Kamu pulang ya. Ya. Janji jangan lari lagi ya. Colin. Ketemu nih. Lari ke rumah Pak Thomas dia. Mungkin mama khawatir. Masuk. Kalau aku pakai kalung ini bagus gak? Sini. Tenang, gak bakal aku apa-apain. Kalung antik banget. Dapat dari mana? Dapat dari oma aku. Udah sini balikin. Udah mulai sebentar lagi masa enggak boleh. Riki, nanti rusak. Enggak bakal rusak, enggak percaya banget sih. Enggak bakal rusak. Enggak bakal. Ih, apa sih? Selamat malam, Tante. Masuk, Maggie. Sorry, Rik. Kasar kayak gitu sama Riki. Dia udah baik banget loh nganterin Maggie pulang. Mama gak buta ya bisa ngeliat kalian ngapain di mobil. Mama gak fair. Fair? Kamu mau tahu yang namanya fair? Adik kamu terancam dikeluarin dari sekolah, kabur dari rumah, papa mamanya sibuk nyariin, kamu malah pacaran. Dom.
Dong, kok gak mau main-main ya? Gak apa-apa lah ya, mereka cuma 2 hari di rumah Oma. Ada yang aneh, yang? Kamu jadi wawancara kerjanya hari ini? Kenapa? Wawancara. Iya. Bagus bajunya, gak kayak pemanjat tebing. Jarang-jarang nih pakai dasi. Bagus, cocok. Ini apa? Ini apa? Aku akan lakuin apa aja supaya kamu bisa kembali. Maksud kamu? Sekarang kamu kasih tahu aku mesti ngapain waktu itu? Sendirian ngadepin pertanyaan Maggie dong. Aku gak ngerti. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Wanita itu yang suaminya kecelakaan tempo hari kan, Bu? Coba kamu konsultasi sama dokter ini. Mungkin sudah saatnya kita bicara soal pemakaman. Aku waras gak sih kalau masih ngarepin dia kembali? Dan mamanya gak bisa menerima kenyataan. Mohon ikuti instruksi saya ya, Natali. Saya bisa memanggil suami kamu kembali. Silakan ambil kitab ini. Semua peraturan ada di sini. Kamu punya 2 hari untuk menentukan sebelum malam Jumat.
memulai ritual. Di dunia ini, istrimu, perjanjian itu, pertaruhannya nyawa. Caranya bagaimana? Untuk membatalkan perjanjian itu. Kamu sudah kembali ke sini, maka harus ada yang pergi. Maksudnya? Itulah peraturannya. Perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan. Mungkin ada satu hal yang bisa dilakukan, tapi saya tidak berani janji. Apa? Malam ini bulan purnama. Sebarkan garam ini di semua pintu masuk. Cuma ini caranya untuk mengusir perjanjian itu. Dan pastikan tidak ada yang keluar ataupun masuk sampai matahari terbit. Kamu sebarkan. Lalu temukan satu tanda mahar yang ada di rumah itu. Karena siapapun yang memiliki tanda mahar itu, nyawanya terancam. Temukan altar persembahan di rumahmu dan hancurkan. Thank you.
Maggie. Maggie. Dom. We hug and love together, it is true. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. Before we used to gather, we hug and love together, it is true. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. You and me, we are not what we used to be. You and me, keeping this distance is painful, you and me, but it's for our own virtue. You and me, can we go back to the time? Can be, but remember we need to save one another. To be close and intense like before, but remember we need to save one another.